وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عنا تولى عن ذكرنا فأعرض عنا تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فلما كلمني الأخ لقمان بعد مشورة المشايخ من أجل هذه الدورة أنا الذي توليت أمر استدعاء المشايخ الشيخ منير والشيخ صلاح أنا الذي دعوتهم لهذه الدورة بارك الله فيكم رهت لكم خوارج Dengan mudah mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Dengan mudah mereka mengkafirkan para sahabat. Semata-mata karena para sahabat tidak sepakat dengan khawatir dan akidah mereka. Dan mereka salah. Khawarij salah. Wahum yahkumuna ala man khalafahum fi madhabihim anahu kafir. Nah, saya menjelaskan lagi. Mereka kaum khawarij menghukumi atas orang yang menyelisihi mereka dalam keyakinan mereka. Dihukumi kafir oleh khawarij. Khawarij nah, bagaimana? Pemikirannya? Keyakinannya? mengkafiri. Nah, yakni mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar yang di bawah apa? Mereka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan Ali. Ketika Ali apa? Menghapuskan radhiyallahu menghapuskan nama naam, Amirul Mukminin ketika berjanjian dengan siapa? Dengan siapa? Sahabat Muawiyah. Menghapuskan sudah hapuskan nama Amirul Mukminin. Mereka katakan loh, kalau bukan Amir meminin, makanya ini Amir siapa? Amirul Kafirin. Ini analogi satu kali satu berapa? Hah? Nah, kalau nggak begini pasti begini. Padahal mungkin ada ihtimal di sana, ada kemungkinan kemungkinan. Kalau di sana ada mas satu kal satu masalah, ada ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Pabatolal istidlal maka tidak boleh kita beristinta dalam keadaan demikian. Cari kejelasan. Bagaimana channel-channel majuhul mengikuti tariqah sifat ini? Itu masih ingat beberapa waktu lalu. Ketika mereka channel majuhul ini. Jursela dan sebagainya. Para ulama menasehati dalam majlis na'am untuk mentahdir mereka. Maka mimbab mengikuti nasihat ulama kita pun mentahdir mereka apa mereka lakukan ketika na'am al tidak yang ada di manhaj bin hajul azhar mengatakan bahwa daurah al-imam al-muzani yang diadakan di jember itu adalah atas permintaan masyayikh kan begitu ya na'am kemudian dalam satu muhadarah masih di sana syekh hafidahullah ta'ala belum seandainya yang mengadakan daurah ini adalah memiliki ma'an hizbiyah, maka kami tidak akan mendatangi undangan ini. Kan begitu kata. Wah, mendapatkan kalimat ini. Apa mereka? Langsung naik di channel mereka. Naam, terbukalah kebohonganmu, kedustaanmu. Ya subhanallah, ini metode jalannya khawarij. Ya subhanallah di sana kan ada ikhtimal so, Ketika Syekh Salah Kuntus mengatakan bahwa kami mendatangi undangan. Nah, yang mengatakan siapa? Ya, Salah Kuntus harus ada ikhtimal. Ya mungkin kalau Syekh Salah Kuntus yang diundang kan. Tetapi diadakannya daurah tersebut atas permintaan dan saran-saran dari para ulama. Kan ada ulama yang lawan. Jadi ya, Saudi misalnya siapa Syekh? Arafat. Ataupun siapa yang lain kan? Akhirnya dijelaskan oleh Syekh seperti itu kan. Bahwa memang benar daurah ini. Daurah yang kami nasihatkan. Kami yang menyarankannya Syekh Kemudian Asad Yari Minhajul Asar menyetujuinya dan siap mengadakan. Kemudian Syekh meminta kepada Asad untuk mengundang Syekh Salah Kentus dan Syekh Munir. Ini kan kan? Ada ikhtimah Tapi mereka langsung nyerah maka sifat-sifat seperti ini seperti sifat khawarij. Langsung tembak, langsung menghukum. Tapi setelah itu bagaimana? Adakah mereka mau rujuk? Padahal sudah berbicara di terbuka. Ya kalau mau situ-situ dibaca Indonesia saja atau dunia? Dunia. Tembus kemana-mana. Menuduh dengan sembarangan. Apakah setelah itu mereka mau rujuk? Mohon maaf, kemarin saya salah memponis bulan dengan dusta. Ternyata kami salah. Ada enggak pernyataan begitu mereka? Lalu mereka kemudian mengatakan menuntut tobat, 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 rujuk, rujuk. Mereka sendiri melakukannya. Yes. Sefi. Lihat, ini satu kodiyah saja, satu masalah. Bahwa mereka ahlul ahwain. غير المنسجين دكان ارى ارى ايام عادي. نعم. طب زيدوا من هذه القنوات هناك جاؤوا الى قنوات قنوات. نعم. قال الشيخ صالح فوزا حفظه الله فكفروا خيارة الخلق. Wahumus sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawarij mengkafirkan sebaik-baik makhluk. Yani ba'dal anbiya. Setelah para nabi. Siapa? Wahumus sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limada? Kenapa seperti itu? Kenapa mereka kaum khawarij mengkafirkan para sahabat? Kala saya salih li Liannahum lam yuafiquhum ala dhalalihim wa kufrihim karena para sahabat tidak sepakat dengan mereka di dalam kesesatan khawarij dan kekufuran khawarij. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan khawarij ahlul bid'ah, mereka orang, orang yang sesat. Namun tidak sampai kepada kekufuran. Akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Istidlal berdari dengan hadith. Ya murukuna minad din kama yamruqus sahmu min ramiyah dalam lafaz lain yamruquna min al-islam SUMMA la ya'uduna ilayh Naam Allahu a'lam apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini namun yang mengatakan di NAM lam yuwafiquhum ala dhalalihim wa ala kufrihim kami mendapatkan sawtiyah Salafazan Beliau juga dalam salah satu sawtiyahnya. Naam uh, tidak mengatakan kafirnya kaum khawarij. Tapi mereka adalah dhullu, mereka sesat, mereka mubtadi. Dhal. Nah, barakallahu fikum. Ini sebab kenapa kaum khawarij mengkafirkan para sahabat. Karena sahabat nggak mau sepakat dengan khawarij. Allah. Allahulmusta'an. Musta'an. Mungkin ini yang bisa kami bacakan dulu di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat bagi kami dan antum semua. الحمد لله رب العالمين